Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin. Ya Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalayna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi wa waffiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغى علي. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصحابته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين وإلى مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya memperhatikan penjelasan guru dengan semangat, dengan tertib, dengan sopan, sampai akhir? Mengapa saya memperhatikan penjelasan guru dengan semangat, dengan tertib, dengan sopan, sampai akhir? Barang-barang. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih mengutip, mengkaji kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karangan siapa? Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa beliau? Ya, pendiri ya Nahdlatul Ulama. Baik, malam ini kita kaji pertama bagaimana cara menghukumi atau menilai atau memponis perkara-perkara baru. Perkara baru itu bahasa Arabnya al-muhdatsat, ya. Muhdats, muhdats itu perkara yang dibuat-buat, tadinya enggak ada jadi ada. Atau bid'ah,
Karena bid'ah secara bahasa artinya apa? Nah, perkara yang baru. Apapun yang baru itu namanya apa? Secara bahasa. Kalau secara syar'i apa? Ulangi lagi coba. Secara syar'i apa? Perkara baru yang tidak ada dalilnya. Ulangi. Apa bid'ah secara syar'i? Yang tidak ada. Kalau ada dalilnya bid'ah bukan? Bukan, walaupun baru. Baru itu gimana Pak maksudnya? Baru itu maksudnya sebelumnya tidak ada. Pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, pada zaman ulama salaf enggak ada. Tapi ada dalilnya, ada prinsipnya kayak kemarin ya. Maka itu bukan bid'ah. Kalau bukan bid'ah berarti apa? Nah, lawan bid'ah apa? Sunnah. Baik. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu hukum syara. Karena prinsip ya dalam Islam, setiap ada kasus, ada kejadian, ada perkara, itu harus dihukumi oleh hukum syara. Hukum syaranya apa? Atau gampangnya kita suka bertanya hukumnya apa? Nah, ketika bertanya hukumnya apa, maksudnya hukum apa? Hukum syara. Ada berapa hukum syara? Ada berapa? Ada berapa? 5, 6, 7. Ya, boleh tulis. Hukum syara ada 6. Hah? Kok 6 apa bukan 5? Nah, dengerin biar tahu. Ada berapa? Ada 6. Hukum syara ada berapa? 6. 1, wajib. Yang pertama apa? Wajib. 2, bahasa kita sunat. Pakai T kalau mau pakai bahasa kita. Sunat. Bukan sunah, apa? Pakai, sekarang kita lagi ngomong ini pakai bahasa Indonesia. 1, wajib. 2, sunat. Atau boleh kalian tulis dalam kurung mandub, biar tahu istilahnya. Apa? Mandub. Mandub. Mim, nun, dal, wauba. Mandub. Jadi nama lain sunat apa? Mandub. Jadi kalau kalian ngedengar kata mandub, oh itu sunat maksudnya. Yang ketiga, haram. Yang ketiga apa? Haram. Yang keempat, makruh. Makruh. Yang kelima, khilaful aula. Nah, ini mungkin terutama yang belum aja usul fikih baru dengar. Khilaful aula tulis. Khilaful aula. Apa-apa tulisnya Latin aja. Kalau yang gede bisa tulis pakai bahasa Arabnya. Khilaful aula. Khilaful aula. Yang ke 6 baru apa? Mubah. Mubah. Oke, ulangi. Ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, lihat lagi sini, udah nulisnya. Oh, lihat lagi. Nah, hukum yang 6 ini adalah ketentuan untuk menilai kedudukan satu perbuatan, satu kejadian secara syariat.
menurut agama gitu. Ada kejadian nih, misalkan ada satu kejadian ya, kayak ada pertanyaan-pertanyaan kalau kita bahas masail tuh ya, yang tiap malam ada kejadian. Lalu orang itu misalkan nanya, Pak, ini hukumnya apa? Nah, ketika ada pertanyaan hukumnya apa, maka ada berapa kemungkinan? 6. Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa khilaful aula, bisa mubah. Nah, termasuk juga dalam menilai atau menghukumi perkara-perkara baru. Kan bid'ah itu perkara baru. Lihat nih. Kok pelan-pelan nih, semua simak. Baik di masjid, dimanapun, di radio atau di mana aja yang streaming juga pahami dengan baik. Bid'ah itu kan perkara baru. Enggak ada di zaman nabinya. Baru ada di zaman sahabat, atau enggak ada juga di zaman sahabat, baru ada di zaman tabi'in. Atau enggak ada juga di zaman tabi'in, baru ada di zaman atba' tabi'in atau tabi'un tabi'in. Enggak ada juga di zaman itu, di zaman Musa, enggak ada juga, baru adanya tahun ini misalnya gitu. Baru adanya zaman now. Di zaman old belum ada. Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa kayak ilmu tadi? Apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Ya, secara bahasa disebutnya bid'ah. Karena baru kan? Nah, sekarang hukumnya apa? Nah, yang tadi apa? Berarti gimana jawabannya? Apa hukumnya ini? Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa khilaful aula, bisa mubah gitu. Atau mungkin wajib, mungkin sunat, mungkin haram, mungkin makruh, mungkin khilaful aula, mungkin mubah. Paham dong? Kok Pak mungkin? Iya, mungkin. Berdasarkan apa mungkin tidaknya? Berdasarkan dalil. Kalau perbuatan atau perkara baru itu, oh ternyata ini sesuai dengan prinsip-prinsip kewajiban, prinsip-prinsip amal fardu, maka perkara itu wajib. Oh, perkara ini mah sesuainya dengan prinsip-prinsip amalan sunat, maka sunat. Oh, ini mah perkara ini mah sesuai dengan yang haram, maka hukumnya, dan seterusnya sampai mungkin mubah. Paham gak? Jadi jangan main langsung mengatakan ini baru bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti di neraka. Nah, ini cara yang salah yang tidak dicontohkan oleh para ulama salaf. Sejak para ulama dulu, sejak Imam Syafi'i, Izzuddin bin Abdissalam, yang oleh para ulama disebut Sultanul Ulama, rajanya para ulama, udah begini pemahamannya. Jadi kalau ada perkara baru, gimana tadi? Apa hukum perkara baru? Bisa wajib, bisa terus? Bisa. Apa yang menyebabkan wajib, sunat, haram, dan seterusnya? Nah, kesesuaiannya dengan dalil. Kita contohkan. Baik, sekarang. Yang pertama apa tadi? Yang wajib. Ini disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, walidha qassama Ibnu Abdissalam al-hawadisa ila al-ahkamil khamsah. Yang pertama, bid'ah wajibah. Boleh tulis. Contoh apa? Bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Baru tapi hukumnya wajib. Berarti wajib itu harus ada. Oh, tulis. Apa satu? Contoh bid'ah wajibah. Mempelajari ilmu nahwu shorof. Tulis. Contoh bid'ah wajibah. Satu,
mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Kedua, mempelajari kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis. Apa yang kedua? Mempelajari kalimat-kalimat yang asing, gharib, dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau pakai bahasa Indonesia, bedain ada sunnah, ada sunat. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau sunnah artinya itu hadis, gitulah. Kalau bahasa Indonesia, ya. Kalau sunat hukum syara, ya, yang tadi itu. Yang ketiga, contohnya segala perkara yang dibutuhkan untuk memahami syariat. Segala perkara baru, pakai baru. Segala perkara baru yang dibutuhkan untuk memahami apa? Syariat. Syariatnya apa? Agama, iya. Ulangi apa yang ketiga? Coba ini Amzah sambil keliling cek yang enggak nulis. Cek. Cari santri-santri sombong yang enggak nulis. Kesombongan adalah awal kebodohan. Ya. Kalau santri pinter pasti pada nulis, insyaallah. Atau pendengar yang pinter nulis. Udah, baik. Itu yang ke-1. Contoh apa, Bin? Ha? Wajibah. Yang kedua, contoh bid'ah apa? Sunat. Atau apa tadi? Mandub. Mandubah. Thomas Nunah kalau pakai bahasa Arab. Contoh bid'ah yang sunat. Ya, bukan sunah, sunat. Pakai bahasa kita, sunat pakai T. Atau mandubah bahasa Arabnya. Apa contohnya? Membuat pesantren. Membuat madrasah. Dua ya, buat pesantren, membangun pesantren, membangun madrasah, membangun majelis taklim, ya. Dan yang ketiganya, dan segala kebaikan, segala bentuk kebaikan yang tidak ditemukan pada abad ya, atau masa pertama, pada masa sahabat. Setiap kebaikan yang tidak ditemukan pada apa? Abad awal atau masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunat semua. Itu contoh apa? Bid'ah. Sunat atau mandubah. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga, contoh bid'ah yang haram atau muharramah. Baru, dan ini mah dilarang oleh agama. Bertentangan dengan semua prinsip agama. Contoh, satu, bid'ah qadariyah. Apa itu qadariyah? Nanti Bapak jelasin secara simpel, sederhana. Qadariyah. Apa lagi? Dua, jabariyah. Nanti singkat aja dijelasin ya, nanti tulis dulu. Tiga, mujassimah. Tiga aja dulu, qadariyah, terus apa? Jabariyah, mujassimah. Bisa ditambahin syiah. Itu bid'ah muharramah. Yang ke-4, bid'ah yang makruh. Makruh atau khilaful aula. Makruh, khilaful aula itu ya satu level di bawah makruh. Makruh, apa contohnya?
apa menghiasi masjid terlalu mewah, itu makruh. Menghiasi masjid terlalu mewah. Lampunya dari berlian, tiangnya dari emas, keramiknya dari batu akik. Wah, mewah banget. Keran wudunya dari perak. Wah, airnya susu. Ah, mau beres-beres wudunya itu ya. Sekarang contoh bid'ah mubah. Bid'ah dari mubah. Ya, tapi yang contoh yang makruh lagi. Yang makruh apa tadi? Memperindah masjid berlebihan. Termasuk memperindah mushaf Al-Qur'an berlebihan. Berlebihan. Misalkan seperti ini. Wah. Dari kulit gitu kan, kulit sapi kelas premium emas itu berlebihan gitu ya. Bid'ah mubah, contohnya mubah yang kelima, bid'ah mubah bersalaman atau musafahah setelah sholat subuh, setelah sholat asar, beres sholat salaman musafahah. Musafahah setelah sholat subuh dan asar. Apalagi makan, minum dan pakaian yang apa berlebih, lebih dari kebutuhan gitu. Makan, minum, pakaian lebih dari kebutuhan. Butuhnya masuk sebetulnya satu juga cukup, kita punya tiga, itu mubah, bid'ah dan mubah. Baik, kita bahas satu-satu contohnya. Lihat ya, singkat tapi pahami dengan baik. Lihat yang pertama. Nah, sudah nulisnya simpan lagi. Lihat ke sini. Oh, ikuti. Mengapa saya memahami penjelasan guru dengan cepat? Mengapa saya memahami penjelasan guru dengan cepat? Coba bareng. Baik. Yang pertama bid'ah apa tadi? Wajibah. Oke. Okay. Udah nulisnya? Iya, sebelah sini nih. Cukup nulisnya. Nah. Lihat, yang pertama bid'ah tapi apa? Wajib. Apa artinya? Disebut bid'ah kan dia baru. Tidak ada di zaman Nabi, tapi ini wajib gitu. Kenapa wajib? Karena dibutuhkan untuk memahami syariat. Dibutuhkan untuk menjaga syariat, itu wajib. Contoh, belajar ilmu nahwu. Zaman Nabi ada gak belajar nahwu? Gak ada. Zaman sahabat? Gak ada. Jadi ini, belajar nahwu, belajar jurumiyah, belajar supertasnif, itu bid'ah loh. Kenapa bid'ah? Karena baru, tidak ada di zaman Nabi. Oh bid'ah, iya bid'ah. Tapi karena memahami nahwu sorob penting untuk memahami apa? Syariat, agama, paham Quran, paham hadis. Nggak mungkin paham Quran hadis kalau nggak ngerti nahwu sorob. Maka ngaji nahwu sorob jadi wajib. Maka adanya ilmu sorob, belajar ilmu nahwu sorob memang bid'ah karena baru, tapi hukumnya wajib. Maka disebut bid'ah wajibah. Nah gitu. Jadi itu cara menghukumi perkara baru.
Sekarang nih nak, Prasanti pendengar semua, sekarang ini banyak orang bicara agama, bicara Quran, bicara sunnah, tapi gak ngerti nahwu sorob. Kalau gak ngerti nahwu sorob, mau ngerti Quran gimana? Kalau gak ngerti nahwu sorob, mau paham hadis gimana? Pahamnya harus paham benar, paham dalam arti mahir. Bukan cuma tahu pingil-pingil doang. Begitu ada mapul bih, bingung. Taunya mubtada khobar doang. Ada di balik muqaddam muakhor, bingung. Harus semua ilmu lo dikuasai. Nah itu. Paham dong? Contoh, misalnya orang mengatakan bid'ah itu semua segala yang ada di zaman bid'ah. Disodorin hadis Nabi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa radun, atau man amila amalan laysa alaihi amruna wa radun. Sok jelasin. Nahwu shorofnya harus bisa. Kalau orang yang mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Beda kayak kita, kan kita pakai yang ada dalilnya. Terus enggak bisa ngejelasin hadis itu nih. Wil. Enggak bisa ngejelasin hadis man ahdasa, man amila, yang itu. Ini dia ngomong itu pakai hawa nafsu. Ngomongnya enggak pakai ilmu. Karena mau pakai ilmu gimana? Menguraikan lafaz hadis saja tidak bisa. Nah, beruntung kita belajar apa? Ilmu nahwu dan sorof. Gitu. Fikih ada enggak di zaman Nabi? Sapinah ada enggak zaman Nabi? Takrib? Enggak ada. Tapi apa itu? Binah enggak? Enggak boleh dong kalau binah. Nggak boleh dong. Oh, nggak, harus bisa sekarang. Kalau ada yang bilang nggak boleh kalau bina, ya, jangan main nggak boleh aja. Nggak boleh itu kalau nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya mah bukan boleh, bahkan bisa wajib. Nah, kayak fikih ya wajib. Kenapa coba belajar fikih wajib? Karena itu membantu kita paham agama ibadah. Paham dong? Belajar bahasa Arab, kalimatnya. Apa ya arti kalimat ini? Belajar tafsir. Kan gak ada di zaman Nabi mah. Kan udah pada ngerti aja. Ya, para sahabat sedikit yang jelasin Nabi. Gitu. Apa arti kalimat ini yang gorib-gorib tuh? Belajar ilmu-ilmu syariat lah ya. Yang sekarang akan dipelajari pesannya. Itu wajib, namanya bid'ah apa? Wajibah, bid'ah yang wajib. Nah itu contoh yang kesatu ya. Paham dong? So. Dan bisa banyak lagi, zaman sekarang bisa aja bid'ahnya wajibah. Yeah. Nanti mungkin di zaman tertentu, kalau misalnya belajar nahwu shorof tidak mungkin lagi pakai kertas, hanya mungkin pakai apa? Gadget, smartphone atau ya tablet atau yang lain. Maka bisa jadi adanya aplikasi itu menjadi wajib. Aplikasi adanya tahun sekarang kan? Apalagi di kita, mungkin tahunnya banyak yang sekarang. Maka aplikasi kalau suatu saat ya, masanya begitu, bisa menjadi bid'ah yang wajib. Karena misalnya di saat itu tidak mungkin belajar agama tanpa aplikasi. Misalkan sampai kita pada suatu masa paperless, nggak ada kelas, apa-apa, nggak ada kertas. Kayak sekarang kan masih ada buku kan? Mungkin suatu saat entah itu anak kalian atau cucu kalian kali. Jadi keren belajar kitab, klik buka kitab apa. Sekarang hari Senin muncul sendiri jadwalnya, truk kitab ini ngingetin sendiri, kayak robot asisten kita. Itu mungkin suatu saat nanti ngebangunin Santi nggak capek. Karena ada robot asistennya tiap santri, satu orang satu. Belum bangun, dijewer telinganya. Nah gitu. Mungkin gak? Mungkin. Teknologi itu mungkin. Dan teknologi itu muncul kalau ada masalah. Kalau gak ada masalah gak muncul deh. Oh ada masalah, muncullah teknologi sebagai gua. Baik, itu contoh bidang apa? Wajibah. Kedua, contoh bidang apa tadi? Apa contohnya? Ya, semua bentuk kebaikan nih yang tidak ada di zaman awal. Misalnya gini,
umpama sekarang kita membiasakan satu kebaikan. Apa kebaikannya? Nih, contoh. Sedekah. Sedekah tiap Rebo. Rebo akhir bulan Safar. Sekarang dia apa? Selasa, Senin, besok. Nah, besok Rabu. Besok itu ya. Rabunya Rabu terakhir. Disebutnya Rebo Wekasan. Cek. Ya, Rabu besok. Rabu tanggal 29 Safar. Berarti besok itu Rebo terakhir. Berarti apa? The last Wednesday. Al-Arbi'a al-akhir min syahri Safar. Bahasa Jawanya Rebo Wekasan. Rebo panungtung Sundana. Nah, ada kebiasaan nih. Termasuk Bapak waktu kecil ya, masih ingat. Di kampung dulu tiap Rebo itu kayak gini, tiap Rebo itu di kampung ya, masih ingat waktu SD, Bapak waktu SD ingat aja sampai sekarang. Itu antara tetangga itu suka bikin makanan dan suka saling kirim. Ada yang bikin lepet, bikin uras, bikin lemper. Itu saling tuker. Nah, kami yang masih anak-anak itu seneng. Kalau pagi-pagi itu, kenapa seneng? Di, ya, jadi dikasih dari emak piring ini, kita kirim ke tetangga, tetangga datang ke rumah kita. Itu hari Rabu. Sedekah, saling berbagi apa? Makanan. Ada gak di zaman sahabat? Gak ada. Walau alam gak ada gitu ya. Bisi ayah gitu. Orang mah sok-sotoy wae kan. Bawa ayah, nganti diriwayatkan mungkin. Atau anggap saja, gak ada. Kayak lihat. Sini lagi, contoh apa? Sedekah Rebo Wekasan. Rebo terakhir Safar. Berbagi sedekah. Dan kata Nabi sekarang, pertanyaannya gini. Oh, itu gak ada di zaman sahabat. Di zaman Nabi gak ada tuh riwayat kalau Rebo Wekasan, Rebo terakhir Safar berbagi apa? Makanan sedekah, gak ada. Iya bener gak ada. Berarti apa namanya kalau gak ada? Bid'ah. Wah, wow, berarti gak boleh. Ayo jawab. Berarti gak boleh dong. Berarti sesat dong. Belum ten. Karena bisa jadi ada. Oke, sekarang lihat. Tanya yang sedekah itu. Sekarang pertama, sedekah ada dalilnya gak? Banyak. Jangan jauh-jauh. Al-Baqarah yang kita baca tiap wiridan. Ciri orang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Oh, Quran aja udah ngomong itu. Kata Quran, orang beriman itu menginfakkan, menyedekahkan sebagian yang mereka punya. Punya uang, punya beras, dibikin makanan bagiin, termasuk memakai ayat itu. Berarti ada dalilnya enggak? Apa dalilnya? Tadi Al-Quran. Apa bunyinya? Wa mimma razaqnahum. Berarti ada dalilnya? Ada dalilnya. Mau gimana diharamin? Kok bilang sesat? Ini ada dalilnya. Kedua, tanya orang itu. Misalkan yang sedekah itu, Bapak aja tanya waktu kecil itu ya. Dan nanti kita praktekkan Rebo ya. Kita berlomba bersedekah. Nih, misalkan Bapak ditanya, Pak, kenapa waktu kecil Bapak orang tua di kampung sedekah? Misalkan dijawab begini. Dijawabnya begini. Ya, supaya terhindar dari bencana. Supaya terhindar dari balai, dari musibah. Benar enggak? Benar enggak? Kenapa benar? Karena ada hadis, ada dalil yang nyebutin as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mengkanter, menolak, menahan, menghindarkan apa? Bencana. Udah berapa dalilnya tuh? Udah berapa? Dua. Ayo pelan-pelan supaya paham. Ini cara mengkaji hukum. Berarti kalau begitu jawab. Sedekah Rebo Wekasan bid'ah bukan? Sebagai hal yang baru. Baru bukan? Baru gitu ya gitu. Sedekah Rebo Wekasan, Rebo terakhir Safar baru bukan? Baru. Berarti secara bahasa bid'ah bukan? Secara bahasa bid'ah bukan? Bid'ah. Bid'ahnya kira-kira
wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Sunat. Kenapa sunat? Karena ada dalil sesuai dengan amal-amal sunat, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah hukumnya sunat. Oh, berarti sedekah di Rebo terakhir bulan Sofar adalah bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat alias perkara baru yang sunat. Paham dong? Paham dong? Ayo, ayo, harus paham. Nah, udah ketahuan nih kelas 3 nih terutama yang nanti mau ngelanjutin pesantren, hati-hati. Kalian datang ke pesantren, di pesantren itu bid'ah, wah itu udah menyimpang. Ya, berbeda dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja yang kita pahami, kita praktekkan. Nah, karena sedekah rebo wakasa sunat, rebo nih, siapa dari sekarang? Maka Bapak mengajak Pak diri sendiri dan semua, rebo nanti kita akan saling sedekah tiap hujroh. Lomba sedekah, siap? Nanti gini caranya. Ini nih, Opal nih, Big. Nah, ini bendahara nih, banyak duitnya, Sabriza. Ya. Nanti, Bib, gini, Bib. Jadi lomba, misalkan hujroh satu, nanti kita akan undi dia menyedekahkan kemana. Gitu ya, saling sedekah. Jadi hujroh satu bebas, membuat makanan apa. Yang membuat makanan apa, bebas. Nanti makanan hujroh satu, kita nanti undi. Ini disedekahkannya ke hujroh mana, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kalian diberi orang lain, pingin yang biasa, pingin yang istimewa? Kalau kalian ingin yang istimewa, maka untuk orang lain pun buat yang istimewa. Mau gak selamat dari bencana? Sekarang lebih banyak bencana, mengerikan kan? Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Sok berlindung kepada Allah, di antaranya gak banyak sedekah. Perkenalkan Bib ya. Dari sekarang sampai persiapan, jadi beri aja sedekah robo wekasan, robo panungtung, pakai Sunda ya, wekasan Pak Jawa ya. Sedekah robo panungtung, kalau pakai bahasa Inggris apa? Give of the last Wednesday of Safar, gitu. Jadi sedekah terakhir bulan Safar. Siap ya? Siap? Insya Allah Bapak juga nanti di rumah bikin sedekah buat kalian semua, ya. Iya dong, masa kalian doang yang dapat kebaikannya? Mau dong Bapak juga. Nanti Bapak juga ngajak Ustaz-Ustaz semua saling berbagi sedekah. Ya, kita hidupkan itu. Karena itu bid'ah yang sunat, yang bagus. Sedekah kok disebut bid'ah gitu ya? Sedekah disebut sesat, gimana? Sedekah disebut haram, ini agak kasihan yang begitu ya. Harus suruh pesantren yang al-muhajirin itu. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Apa? Nah, bina yang haram. Yang haram itu berarti yang tidak ada. Ya, atau yang malah dia masuk pada larangan malah gitu. Baru tapi dilarang gitu. Kalau tadi kan enggak ada larangan, masa sedekah dilarang? Masa ngajarin ilmu dilarang? Nah, maka bukan terlarang, malah wajib itu. Contoh gini. Yang pertama qadariyah. Nah, ini singkat saja, sederhana nih. Kalau yang udah yang SMA ya Pak lebih paham, tapi supaya paham semua Bapak jelasin nih. Gini, apa qadariyah itu gini? Ada satu aliran, satu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia itu bebas, enggak diatur Allah. Nah, itu qadariyah namanya. Oh, ini pemikiran, paham, mazhab yang mengatakan apa? Perbuatan manusia itu bebas, tidak diatur Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu melakukan ini itu? Ya ini mau-maunya saya aja. Itu perbuatan siapa? Ya perbuatan saya. Siapa yang nyiptain perbuatan? Ya saya lah. Ini perbuatan saya, ciptaan saya.
bukan ciptaan Allah, ya bukanlah. Kamu kok Allah main bawa-bawa Allah saja misalnya. Ini perbuatan saya, ciptaan saya. Ini mah enggak ada kaitannya dengan Allah gitu. Itu namanya apa? Qadariyah. Itu bid'ah yang haram. Coba ini. Udah cukup Bapak aja. Enggak apa-apa cuma satu orang tapi diingetin, kasihan. Nih, Bapak contohkan lagi, ulangi pelan-pelan. Qadariyah itu apa? Paham yang mengajarkan bahwa apa? Perbuatan manusia itu bebas, tidak berkaitan dengan ketentuan Allah, alias bukan ditentukan oleh Allah. Bahwa perbuatan manusia, aktivitas tindakan manusia itu bebas, kemauan manusia tidak ada kaitannya dengan qadar gitu. Tidak ada kaitannya dengan qadar Allah, enggak ada. Ini mah perbuatan saya, enggak ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Ini mah pilihan saya aja, pilihan pribadi saya, enggak ada hubungannya dengan ketentuan Allah. Nah, itu namanya apa? Qadariyah. Ulang lagi, apa? Apa? Pemahaman aliran yang mengatakan, oh, tulis. Perbuatan manusia bersifat bebas, tidak ada kaitannya dengan qadar atau ketentuan Allah. Tulis. Ulangi apa? Perbuatan manusia bersifat bebas, tidak ada kaitannya dengan qadar atau ketentuan Allah. Nah, kalau ada nanti yang ngomong gitu, dia melakukan bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena enggak ada di zaman Nabi, enggak ada yang ngomong gitu, di zaman sahabat enggak ada, di zaman tabi'in enggak ada. Tiba-tiba muncul yang ngomong begitu, dicek dengan hadis enggak ada yang sesuai, yang ada malah larangan mengatakan itu. Bertentangan dengan Quran itu mah. Gitu. Siapa yang mengatakan itu? Mu'tazilah, termasuk HTI. Itu Bib. Hizbut Tahrir itu diantaranya dalam kitab ta'rifnya itu di awal mengatakan itu. Ya perbuatan manusia bebas aja, enggak ada kaitannya dengan qadar Allah. Ini udah enggak. Nah, kenapa disebut bid'ah? Karena Nabi enggak mengajarkan itu. Sedangkan yang diajarkan Al-Qur'an adalah wallahu khalaqakum wama ta'malun. Al-Qur'an justru ngajarin Allah lah yang menciptakanmu dan menciptakan perbuatanmu dan hasil perbuatanmu. Kamu lihat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar nih. Yang sunnah, yang sesuai ajaran Nabi, sahabat tabi'in adalah Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan perbuatanmu, Allah yang menciptakan hasil perbuatanmu. Semuanya ciptaan Allah. Kamunya misalkan Reja, Rejanya ciptaan Allah. Sekarang Reja punya pilihan, saya pengin duduk di situ. Pilihannya ciptaan Allah, duduknya ciptaan Allah, hasil dari perbuatan ciptaan Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal gitu. Paham tuh? Jadi kalau ditanya, kamu nulis, misalkan nulis, yang nulis, nulis. Kan nulis tadi kita kan? Itu perbuatan siapa? Perbuatan saya. Tapi kalau ditanya, siapa yang nyiptain perbuatan itu? Ya Allah. Kenapa? Ya jangankan perbuatan saya, sayanya aja ciptaan Allah, apalagi perbuatan saya yang adanya karena ada saya. Sayanya aja perbuatan Allah, apa-apa ciptaan Allah, apalagi perbuatan yang saya lakukan. Jadi sayanya perbuatan saya, hasil dari perbuatan saya, ciptaan Allah. Contoh gini. Lihat, supaya paham. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya itu Bapak. Saya ciptaan Allah.
Sekarang perbuatan saya nih, Bapak nulis. Perbuatan saya, Bapak nulis. Ya. Nulis satu kalimat. Ini perbuatannya. Nah ini. Ini perbuatannya. Apa perbuatannya? Nulis. Nulisnya ciptaan siapa? Allah. Sekarang hasilnya nih. Ini hasil perbuatannya. Tulisan apa? La haula wala quwata illa billah. Ini ciptaan siapa? Allah. Di hati kita mengatakan semuanya ciptaan. Nah, itulah akidah Ahlussunnah wal. Kalau ada yang mengatakan tidak begitu, bahwa oh itu mah perbuatan Anda, perbuatan kamu atau perbuatan saya, itu ciptaan siapa? Yang enggak ada hubungannya dengan Allah lah. Enggak ada hubungannya dengan qadar Allah, itu mah kan pilihan kamu sendiri. Enggak ada kaitannya dengan qadar Allah. Nah, itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Muharramah. Bid'ah yang haram. Paham itu? Oh, kita percepat. Itu contoh bid'ah yang haram. Ada lagi contoh bid'ah yang mujassimah. Mujassimah itu gini, Allah misalkan dalam Al-Qur'an. Wa yabqa wajhu rabbika, Allah wajah Allah tuh kekal. Oh, berarti Allah punya wajah. Yadullahi, Allah punya tangan. Itu mujassimah, itu bid'ah. Karena tidak pernah ada ajaran Nabi, sahabat tabi'in yang mengajarkan Allah punya anggota tubuh. Kalau mengatakan Allah punya anggota tubuh, Allah punya tempat, diam di langit, duduk di langit, gitu, turun kayak turunnya manusia dari tangga, nah itu menyamakan Allah dengan makhluk, itu bid'ah. Bid'ah muharramah, yang haram. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, bid'ah yang makruh. Apa contohnya? Masjid. Kalau kita alhamdulillah nih, kita harus senang. Insyaallah masjid kita ini masjid paling ramai di dunia. Berjamaahnya 24 jam. So, enggak ada masjid yang seramai ini, benar enggak? Kalah masjid-masjid agung dimanapun. Berjamaahnya penuh sampai keluar. Di luar di masyarakat heboh, subuh berjamaah. Gerakan subuh berjamaah. Oh, pada kadang-kadang kayaknya merasa memang bagus. Bangga diposting. Pesantren sejak berdiri subuh berjamaah. Benar enggak? Muhajirin udah 26 tahun nih, nanti Februari sebentar lagi. Sejak berdiri 25 tahun yang lalu udah apa? Subuh berjamaah. Kayak kalian ratusan ribuan santri Muhajirin subuh berjamaah. Nah, tapi lihat masjid kita, lihat. Sederhana apa mewah? Sederhana. Itu. Karena memang kalau masjid terlalu mewah itu makruh. Makanya dulu kan ada yang ngasih apa di sini? Lampu kita buka. Lihat masjid kita sederhana. Sederhana banget. Saking sederhananya kadang-kadang bocor. Itu kan. Pakai kubah emas. Oh, ininya nih misalkan. Itu makruh. Kalau terlalu apa? Mewah, karena mengganggu perhatian juga. Nah, itu yang jadi yang berlebihan-berlebihan itu makruh. Yang baru ya itu makruh. Yang terakhir bid'ah mubah. Salaman habis subuh. Mubah itu artinya kenapa mubah? Karena enggak ada larangannya. Gitu ya. Apalagi ini zaman sahabat mah pakaian teh secukupnya. Gitu, Bib. Jadi kalau butuhnya satu ya udah satu. Ya kayak kita ini bid'ah nih. Kita semua pelaku bid'ah. Kita kan pakaian butuhnya tiga, lihat di lemari berapa. Bener enggak? Itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Enggak ada contohnya dari Nabi. Enggak ada contohnya dari sahabat, enggak ada contohnya dari tabi'in. Tapi itu bukan yang haram. Ya kan? Hanya mubah saja gitu. Artinya perkara baru ya, tapi boleh, tidak haram. Kan enggak haram. Gitu ya? Enggak ada larangan. Kenapa enggak haram? Gampangnya gitu, Bib. Kenapa kok enggak haram baru? Karena enggak ada larangan secara spesifik, secara langsung enggak ada larangan. Jangan bersalaman pada subuh pada asar, enggak ada. Jangan membeli pakaian tiga, enggak ada. Jangan beli HP, enggak ada. Ini bid'ah. Coba kalau seorang guru punya HP, bid'ah ya. Apa hukumnya?
bisa wajibah, bisa yang enam tadi itu. Contoh, kalau seorang guru, kayak bapak di sini banyak aplikasi kitab, kitab kuning, beli, bukan gratisan. Kita beli. Misalkan, umpama bapak nggak bisa ngajar tanpa HP ini nggak bisa ngajar, maka ini menjadi bid'ah yang wajibah. Oh, ini masih nggak bisa, tapi ngebantu. Adanya HP ini ngebantu buka kitab, membantu pencarian ya, di tafsir segala macam, itu sunat. Kalau nggak ada hubungan dengan ilmu, ya hanya pingin aja mubah. Paham dong? Gitu ya? Paham? Baik. Berarti itu pembahasan apa hukum-hukum perkara yang baru. Kita simpulkan bisa berapa kemungkinan? 6, 1 wajibah, 2 sunah, 3 4 5 khilaful aula, 6 mubah. Apakah setiap perkara baru pasti haram? Tidak. Gitu ya? Tergantung dalilnya. Baik itu, mudah-mudahan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi pembela-pembela sunnah, dijauhkan dari segala bid'ah, bid'ah-bid'ah yang diharamkan Allah dalam Rasul SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo duduk yang rapi. Berdoa sungguh-sungguh, pangkat tangannya, berdoa di masjid, apalagi sekarang hujan, setelah ngaji saat diijabah. Sok manfaatkan untuk meminta sungguh-sungguh. Dan itu sangat mungkin menjadi sebab manfaat dan berkah ilmu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima alam tana. Rabbi alimna aladhi anfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fi dinilah tawassalna bi ta'alumi. Tawassalna bi ta'alimi antarzuqana wasi'a wa antarzuqal amana. Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat. Ya Allah, berikan kami ilmu manfaat. Ya Allah, pahamkan kami dan semua kerabat sahabat terhadap agama dengan belajar. Kami berdoa dengan belajar. Kami berdoa luaskanlah rezeki kami, tentramkanlah hidup kami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.